jamaah mayah piroe gak tak ada anak buahku sebab aku ganti anak buah, aku ganti umat. Jadi aku gak ngongkon-ngongkon derek cak nun, gak ada sih ada di mayah derek cak nun tak kaplok gak semua gak oleh, derek kanjeng Nabi jangan derek kiai, aku nak kiai ini derek bupati kan ngeluh kan gak semua ya, jadi jangan derek cak nun gurung karuan gitu. Cak nun ngurusi keluarga ini dia ya gurung karuan lu yapik dimana awakmu, jadi aku ini ya duduk sopo-sopo rek. Tapi kita bersama-sama nyengkuyung gandolan kelambini kanjeng Nabi Muhammad SAW ngono ya rek ya. Oke. Apalagi sekarang itu arek milenial wis gak ro begawan niku apa gak ro. Punakawan apa ro gak ro. Apa meneh panembahan gak ro. Panembahan yo gak ro to. Syekh yo gak ro ngetine Habib Rizik tok gitu kan. Tapi wis gak ro Syekh, wis gak ro ngetine Habib Syekh. Duduk Syekh, Syekh dalam arti tradisi tasawuf. Ndak ngerti Maulana, enggak ngerti. Tadi aku iki misalnya, aku iki duduk Gus rek. Gus itu bukan ajaran Islam, Gus itu tradisi Jawa Islam, gitu. Bahwa nek Jogja itu Raden, Den, nek di Jawa Timur dan lain-lain itu Den Bagus atau Bagus di pesantren jadi Gus akhirnya kan gitu. Jadi itu bukan urusan agama. Ustadz ya jadi urusan agama. Ustadz itu bapak, misalnya sing dodol soto Pak Sopo, sing di bengkel motor Pak Sopo itu jenis Ustadz. Ya. Ustadz itu tidak ada hubungannya sama ajaran Islam, gitu ya. Kiai apa meneh? Kiai itu kan nek kiai itu kan nek coroku kan mergo aku gak iso ndonga, begitu aku mulai ndonga aku ngene kiai, kiai, kiai. Kabeh kiai-kiai akhirnya dadi sing ndonga akhirnya kiai, kiai kan. Nah, biyen niku nek Jawa Timur iku Ki ya. Ki. Nek Jawa Tengah Ki, Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Pemanahan, Ki Gede Pemanahan. Gitu. Nek Jawa Timur iku Yai. Terus ono ustadz teko Jawa Timur nang Jawa Tengah nek kono diceluk Ki ditambah yai dadi kiai ngono ya iku karanganku dhewe tapi ya percaya yo alhamdulillah gak percaya gak alhamdulillah gak ada masalah gitu. Sing penting awakmu takzim kepada yang harusnya takzim dan awakmu jangan nyembah yang seharusnya tidak disembah gitu ya. Ojo nyembah sing kudune gak disembah. Awakmu wong Jawa gak mek wong Islam, awakmu wong Nusantara. Anda semua itu satu bangsa, satu umat kata Allah. Umat itu bedanya sama masyarakat sama rakyat apa? Nek rakyat itu kan urusannya kedaulatan. Nek masyarakat itu urusannya perserikatan, nek umat itu seperibuan. Jadi satu dari kata umum, umat itu adalah orang yang asal-usulnya sama. Nah, kita semua manusia itu asal-usulnya sama dari Nabi Adam alaihissalam ini ya. Nah, Indonesia ini apen-apen demokrasi tapi sing kuasa iku oligarki dibiayai karo korporasi ngono ya. Nah, awakmu gak usah berontak Indonesia tapi di dalam pengertianmu tetap kok teguhkan bahwa kita itu harus mempersatukan seperti itu, harus punya prinsip yang jelas dalam dirimu. Jadi aku gak masalah dengan semua itu dan aku gak berontak, aja khawatir. Aku gak akan mengerahkan apa-apa. Jamaah mayah piroe gak tak ada anak buahku. Sebab aku ganti anak buah, aku ganti umat. Jadi aku gak ngongkon-ngon derek cak nun, gak ono sih. Ono di mayah derek cak nun. Tak kaplok gak semua kan. Gak oleh, derek kanjeng Nabi. Jangan derek kiai, aku nak kiai ini derek bupati kan ngeluh kan gak semua kan. Ya, jadi jangan derek cak nun gurung karuan. Gitu. Cak nun ngurusi keluarga ini dia ya gurung karuan lu yapik dimana awakmu. Jadi aku ini ya duduk sopo-sopo rek. Tapi kita bersama-sama nyengkuyung gandolan kelambini kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngono ya rek ya. Oke. Okay.